Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi ada di tempat Ayu Manasik di daerah Serpong nih. Oke guys, ini tadi tempatnya Ayu Manasik ya. Tempatnya ada di komplek Lagun, Perumahan Lagun ya. Nah, ini ada Perumahan Lagun. Jadi di sini namanya. Nah, pintu masuk entrance. Terus kita minta sama Pak, sama Mutawif, tolong dong mampir di tempat mingkat, masih tempat mingkat. Begitu sampai tempat mingkat, di situ juga ada udah ada juga orang yang udah dari pagi. Jadi pada posisi seperti ini, kemudian mulai itu kita buka-buka tuh. Oke, masing-masing pegang, ambil satu-satu. Dia akan terdiri dari dua nilai. Lebihnya ini buat tutupin bolongan itu ke arah sini. Nah, ini dilebihin supaya dia bisa masuk. Ya, nanti kan kayak gitu, ya. Oh. Nanti ini kita betulin di sini sampai dia ke situ. Nah, nanti kita ngelapi-lapiin dulu nih, kan belum terlapi. Cuma ngelapiin sedikit. Jadi gak ada bolongan ya? Nah, ya nanti ini tertutup tuh. Dengan begitu kita rapiin kan, modelnya kan udah tahu tuh, kayak tadi kan. Kalau sudah seperti ini, tinggal di. Kayak pakai handuk biasa, belakang, selesai. Ini udah nggak ada nih, lihat. Sampai segini juga udah nggak ada. Gitu. Kecantikan bentuknya. Kelihatan. Iya. Jomblo tuh nggak kelihatan. Enggak, bukan. Ini udah agak mau ngapain juga. Nah, orang-orang selalu disetuin, padahal enggak, ini udah tertutup semua. Karena dan ini yang nutup. Ini dalamnya yang nutup. Ya kan? Kan yang satunya kan di sebelah sini. Jadi kita biar gini juga nggak bakal ada apa-apa. Ya kan? Aman kan? Betul. Sebesar apapun kayak tadi juga udah aman gitu. Jadi udah aman. Segini juga sudah cukup, tapi biasanya dikuatin sama ini. Nanti kita punya kayak gini. Buat apa sih ini? Kita taruh apa sih nanti? 5 real, 1 real. Oh, ada apa namanya? Identity. Ya. Atau hotel, satu hotel gitu. Kita taruh di sini. Jadi kita mau masuk kamar hotel nanti tinggal langsung ada. Tujuannya itu. Sama ada tukang-tukang sapu-sapu. Semua sapu-sapu kasih. Kita berpahala gitu kan. Dan mereka ngarepinnya di situ. Nah, kalau sudah yang ini kita sesuaikan panjangnya supaya ngunci di badan. Tapi ini atasnya kan? Itu nanti pasti dapat. Ini pasti dapat. Satu set biasanya. Nah, sudah ngunci nih. Ini biar aman juga. Ini lepas juga kan udah kunci nih. Ini juga sudah aman. Berarti suka pakai setnya dia ya. Akhirnya nanti kita set. Oh iya, coba nanti dulu. Coba dulu. Ini. Taruh ini. Ini kita fokus sini dulu. Ini kita taruh di sini, diikat di sini. Masukin di situ aja. Setelah itu selesai, langsung ditutup seperti ini. Ke kiri ya? Ke kanan. Ke kanan. Ya. Setelah itu, ini udah beres. Ya. Oke, rambut suku nggak boleh diikat gini. Tapi kan teman-teman nanti pendek rambutnya. Rambut tuh harus digerai, nggak boleh diikat rambut. Oke, untuk laki-laki. Boleh diikatan namanya. Iya, nanti suku kalau mau berangkat biasanya dipotong sedikit. Gini kan? Ah ya, jadi kan di sini sudah kunci kan? Di sini kunci, di sini. Berarti nanti modelnya kita kunci di kanan kita. Ini nanti begini. Dapat gitu? Nah ini masih kurang kesini kan? Okay. Ada ke belakang. Oh. Nah, supaya nanti kalau kayak gini ketutup juga. Walaupun ketutup. Oke. Nggak perlu pakai BH kan? Ya. Kalau begini kan porno. Kancingnya. Nah itu di sini. Oke. Okay. Kemudian kita nanti. Ini masih belum. Itu udah aman. Udah aman. Ini nanti kalau kita mau tawaf, kita tinggal turunin seperti ini dan kita langsung gini. Ini sejarahnya Rasul kasih lihat sama sahabat-sahabat kan mau umroh waktu itu orang-orang Quraisy sudah pada menghadap sini. Benar jadi kita lihat benar dari sini kan ini tutup nih BH-nya udah ditutup dong. Nah seharusnya kan kita kalau mau jalan sama ibu-ibu
Ini sekarang kita sudah menjalan. Begitu mendekati kita tahu itu masjid dulu. Setelah kemudian kita sudah melihat Ka'bah, oke kita sudah mentawaf langsung ganti. Kita siap tawaf. Jadi kita semuanya ngasih lihat ototnya. Di zaman Rasulullah, Rasul bilang kasih lihat otot kalian sama orang-orang itu. Jadi kesana, wah gagah semua kan orang-orangnya. Itu sejarah. Gak cukup, enggak cukup karena ininya kebetulan banyakan mungkin. Oh gitu. Ya bu. Oh, saya masukin di sini. Kunci. Ini kekunci bang. Aman dulu itu. Ya tarik dengan belakang aja kalau bisa nggak tarik. Ini tuh kekunci. Dengan begitu ini nggak bakalan lepas. Saya tinggal keluar angin. Setiap kali ada apa-apa, kencengin, naikin. Kan pasti gini kan? Jadi tinggal. Terus gitu ya, tawaf berarti kesini ya? Tawaf di kesini ya, dari sini angkat semuanya lempar ke sana, jadi kan aman. Kenapa diangkat semua ya, kan toh udah aman di sini kan, udah sudah ini kan segitiga kan punggung ya udah gitu. Berarti kan diangkat semua juga nanti dia nutup sendiri yang bensinnya. Kita udah bisa langsung tawaf mau sholat. Setelah 7 kali tawaf mau sholat, kita balikin lagi seperti ini langsung sholat. Sa'i pun nanti bentuknya kayak gini. Sudah kayak orang umroh semua ini.